Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bolehkah menyebut nama seseorang ketika berdoa agar dia menjadi jodoh kita? Jawabannya adalah boleh saja Boleh saja, ya apalagi orang tersebut itu terkenal saleh dan manhajnya lurus Maka boleh saja, enggak ada masalah Ya Karena Allah Azza wa mengatakan ud'uni astajib lakum ya berdoalah kepada aku, niscaya Allah akan kabulkan, Allah akan perkenankan. Jadi nggak ada masalah kalau antum berdoa ingin si fulan atau fulanah menjadi pasangan hidup antum. Nggak ada masalah. Allah a'lam.